Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah melakukan percobaan gerak tikmonasti pada tanaman putri malu. Pada kolom komentar ada salah satu teman yang bertanya, kenapa sih daun putri malu akan menutup ketika disentuh? Wow. Mari kita belajar bersama ya teman-teman, sambil mengamati video Mas Bulan ini. Jadi begini ya teman-teman, ketika putri malu disentuh, maka bagian tersebut akan melepaskan ion kalium dan ion klorida. Selanjutnya, melalui proses osmosis, maka air akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tekanan pada daun putri malu akan semakin menurun, lalu mengakibatkan daun putri malu menutup, teman-teman. Tetapi ini hanya bersifat sementara. Daun putri malu akan membuka kembali manakala vakuola sudah terisi air kembali. Iya. Perilaku tanaman putri malu ini merupakan juga salah satu bentuk pertahanan diri dari hewan pemangsa. Hal ini karena satu, hewan pemangsa akan takut pada tumbuhan yang bergerak. Serta yang kedua, hewan pemangsa akan tidak tertarik untuk makan tumbuhan yang berdaun layu. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.